panen melon. Ada panen melon. Ada panen melon. Ayamnya di sini takut. Ayamnya lumayan ini. Ada dua. Setelah sore hari selesai ngasih pakan ayam-ayam saya. Ini saya survei teman-teman. Tadi itu banyak ayam yang berteriak-teriak, rame sekali, entah dapat apa. Biasanya itu ada tikus atau apa teman-teman, kadang itu ada gitu loh. Tadi itu, wah ini teman-teman, nih ternyata ayam saya tuh dapat burung lagi nih. Nah ini tadi berarti karena saya sudah di luar teman-teman, jadi ada suara apa. Sudah tiga kali ini yang seperti ini tuh dua kali ayam apa burung seperti ini, yang sekali tuh burung kutilang teman-teman. Wih, tuh kan langsung dipetol yang lain keras. Ayam-ayam biasanya ayam-ayam indukan teman-teman yang sering dapat burung seperti ini itu indukan, karena apa, dia itu makanannya di tempat akan begini kan nimbrung saja nih, ayam seperti apa burung seperti ini tuh nimbrung, jadi langsung saja disikat karena mengganggu dia makan gitu. Kalau ini teman-teman, ini bagus ini bagi saya, ini betina ini. Ini sudah bertelur teman-teman, tapi memang nurut ini bagus. Itu juga nanti sebentar lagi bertelur teman-teman. Untuk ini pacakan yang baru ini loh, dia berkembang biak gitu. Ayam-ayam saya tuh tinggal sedikit sekali teman-teman, tinggal sedikit. Masih pada minum-minum, padahal udah kenyang-kenyang ini teman-teman. Saya itu malah pakai melon teman-teman, saya manfaatkan, saya campur dengan pur gitu saja. Kalau buat ini saya buka biar pada nanti masuk dengan sendirinya sini. Ini ada ayamnya juga teman-teman, tapi kalau yang lancuran kemarin tuh tinggal berapa ekor saja, 4 ekor udah habis teman-teman, karena saya jual ya. Karena saya tuh memang perlu kepepet ya, saya jual begitu saja. Jualnya berapa bang? Biasanya pada tanya seperti saya jual itu ya, kalau ayam jelek-jelek ya saya buat lempar ayam sayur gitu teman-teman, ayam geprek gitu. Harganya ya paling 150.000 begitulah. Nah namanya ayam kampung, harga segitu bagi saya sudah bagus teman-teman. Ini yang kecil-kecil dulu itu,
yang lari-lari ke tempat semangka itu ini teman-teman. Ini ayamnya, biar nanti enggak apa ya, enggak samar gitu loh ya. Nanti ini akan saya latih ini. Kalau ini jinak teman-teman, pasti ini. Itu sudah masih kecil-kecil soalnya. Nanti kalau sudah besar saja ini masih angker men. Ini yang di luar sudah minta tempat ini. Ini tempatnya teman-teman. Nah, karton ini seperti biasanya. Saya siapkan kartonya seperti itu. Ya. Terus yang di sini juga dengan karton, yang di sini juga karton. Nah, ini saya siapkan teman-teman. Nah, saya lempar begitu saja. Nah, ini saya buka biar dia nanti cari tempatnya masing-masing ya teman-teman. Yang sini juga sama teman-teman, saya taruh begitu saja. Nah, saya taruh. Ini saya lepas. Ini si jambul ini teman-teman. Biar pada apa ya, kirap dulu. Istirahat. Ayo tidur. Mungkin ini sudah sore atau sore enggak sih? Kalau sore itu wajib pada cari tempat masing-masing biar enggak dikeroyok nyamuk. Nah, tikus di sini tuh banyak juga. Nanti digigit tikus malah repot saya. Karena beberapa hari ini tuh saya dapat tikus 3 ekor. Ya, cepat masuk, ini udah sore, waktunya istirahat. Nah, seperti itu. Kan enak tinggal angkat-angkat nanti ya. Sebelah sana. Ayo, masuk, masuk. Cepat masuk. Ini nanti mau segera tahlilan. Seperti itu teman-teman cara saya berternak ya. Kalau sudah terbiasa seperti ini itu ya bagus teman-teman, enak gitu ya. Enak teman-teman, tinggal angkat. Ini nanti tinggal angkat di atasnya sini. Enggak pernah saya masukkan teman-teman. Saya taruh di atasnya itu loh. Atasnya gok-gok tadi loh. Di sana juga sama. Pokoknya ini juga sama teman-teman. Sama semua. Kalau pakainya saat ini saya menggunakan 591 teman-teman. Pakai 91. Ayo. Ini udah sore baru sempat ini. Saya baru sempat ngomong kamu ini, ngurus-ngurus kamu ini. Ya karena kesibukan ya. Sangat sibuk. Ayo cari tempat. Cari tempat masing-masing. Wah, itu sudah di atas sana. Yang di sini. Oh, itu masih pakan ini. Ini pakan tadi teman-teman, ini beras merah sama 594 plus menir putih itu teman-teman, beras. Bangunannya masih ngampleh di sana.